Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya, si teknisi Deso. Gimana kabar sobat Exol? Udah bangun belum? Sahur lagi kita ketemu ya. Oke, ini saya tadi siang itu dapat HP ini ya. Jadi saya beli 25.000 dalam keadaan rusak ya. Jadi saat saya nyalakan dia hanya bergetar saja. Lalu saya cas juga bergetar saja. Jadi tidak mau hidup ya. Ini adalah Oppo R1001. Oppo Joy ya. Ya, ini kita akan lihat konsumsi arusnya. Ya, seperti biasa kita sambungkan jalur positif dan negatifnya dengan power supply. Kita akan lihat konsumsi arusnya. Oke, saya tekan tombol power. Lihat pergerakannya. Dia ngangkat hingga 0,2 lalu turun dan gantung ya. Nah, ini asumsinya kerusakan terjadi di bootloadernya. Nah, ini kan bergerak sendiri ya. Jadi itu getar. Lalu nanti tidak lama bergetar lagi. Jadi getar, berhenti, lalu bergetar lagi. Di saat dia bergetar, naik jarum ampernya. Oke, saya coba lagi, saya tekan tombol power. Ya, dia ngangkat lalu turun dan gantung ya. Jadi jika kita analisa lewat konsumsi arusnya, ini berindikasi software bermasalah atau bootloader bermasalah. Saya nggak tahu ini kronologinya karena apa. Yang jelas ini saya beli dalam keadaan bergetar saja ya. Jadi mati total bergetar saja. Ya, ini adalah Oppo R1001. Dan untuk di Oppo Joy ini memang banyak kasus terjadi itu di eMMC. Apakah ini terjadi di eMMC saya juga tidak tahu ya. Yang jelas saya akan lakukan flash untuk supaya HP ini hidup dulu, baru kita bisa menyimpulkan. Ya, kita buka dulu ya untuk di SP Flash Toolnya untuk versi 5 ya. Dan saya coba gunakan firmware yang dari Nam Nguyen atau apa ya. Itu biasanya file ampuh ya untuk di Oppo Joy. Nah, ini saya buka dulu. Saya load firmware-nya R1001. Nah, ini Nam Nguyen ya. Oke, saya load firmware-nya. Dan saya akan coba ya. Saya coba dengan metode format AL plus download ya. Karena ini sifatnya mati total atau tidak hidup sama sekali, hanya bergetar. Ya, saya klik download lalu kita siapkan HP-nya dan kita colokkan kabel USB-nya, kabel datanya. Jadi perlu diketahui ya, untuk pemula flash di Oppo Joy atau R1001 itu bisa menggunakan baterai ataupun tanpa baterai ya. Nah, ini saya colok kabel datanya, dia tidak terdetek di SP Flash Tool. Ya, sama sekali tidak kedetek ya. Oke, saya cabut kabel datanya. Ya, ini kemungkinan memang harus dipancing dulu ya. Biasanya memang kalau tidak mau kita coba gunakan baterai ya. Jadi gunakan beberapa metode. Jika tidak mau tanpa baterai ya gunakan baterai. Lalu coba kombinasi volume up sambil colok kabel datanya. Oh, kedetek ya. Sudah kedetek warna garis merahnya. Kita coba lihat warna format hijau biasanya ya. Kalau format tuh muncul apa tidak? Hijau apa ungu ya? Kita lihat dulu. Oh, hijau ya. Waduh, muncul pesan error ya.
BROM error. Jadi muncul notifikasi BROM error. Nah, ini kemungkinan filenya tidak support ya. File yang 6 Nguyen tidak support. Untuk firmware yang 6 Nguyen ya, itu saya beberapa kali ampuh ya untuk mengatasi bootloop. Namun ini kasusnya kan mati total ya, tidak muncul logo, hanya bergetar saja. Oke, saya coba download only, download only, coba apakah dia mau, apakah masih BROM error. Oke, proses detect-nya berjalan, garis merah itu. Wah, masih tetap ya, BROM error. Oke lah, saya akan ganti firmware yang sakti ya. Jadi file firmware yang akan saya gunakan ini sering saya gunakan untuk di kasus getar saja atau mati total. Ya, ini firmware-nya. Sobat semua boleh dicermati ya firmware ini dan cari di Google ya. Saya tidak bisa sediakan karena bila saya sediakan itu biasanya download error ya. Di saat mau download lalu kebanyakan yang download jadi error di Google Drive. Coba cari di searching Google. Oke, saya coba langsung ada responnya. Garis merah. Apakah dia langsung bisa format? Oke, mantap ya. Oke lah, ini sudah jalan. Proses flashingnya sudah berjalan. Dan tadi saya gunakan baterai ya. Jadi dengan baterai, dengan bantuan volume up, lalu colok kabel USB. Jadi untuk kasus di notifikasi error, entah itu BROM error, BROM error itu kan banyak ya spesifikasi yang peringatan yang tertera ya, itu bermacam-macam. Itu gunakan dulu atau paling enggak rubah dulu metode download only atau format all. Jika masih tetap BROM error, ganti firmware-nya. Dan yang saya gunakan ini firmware sakti yang untuk menghidupkan HP yang mati ya atau getar saja. Dan boleh dicermati kode-kode firmware-nya dan ketik saja sesuai itu, cari di Google. Ya, ini proses flashing-nya ya. Saya udah sering kali ya gunakan firmware ini dan dia langsung, biasanya ya kalau berhasil sukses downloadnya atau flashnya, dia langsung nyala. Nah, pertanyaannya, nyalanya itu normal apa tidak? Nah, itu yang perlu kita kaji ya. Karena ini saya dapat HP rusak seperti ini dalam keadaan hanya bergetar, jadi belum bisa memastikan apakah ini nanti bisa normal atau tidak. Ya, sampai dia muncul seperti ini ya, checklist hijau, itu artinya sudah selesai proses flashnya. Oke, setelah itu kita cabut baterainya lalu kita coba nyalakan ya, apakah dia mau nyala. Kalau sebelumnya tadi hanya bergetar saja, dan untuk konsumsi arusnya itu sesuai di power supply ya. Oke, mantap jiwa, mempesona, muncul logo Oppo ya. Tapi sungguh memprihatinkan, logo Oppo-nya tidak ada liukan cahaya berjalan. Itu artinya ini, wah, oh ya, ya begini ya. Kalau Oppo Joy itu memang indikasi MMC lemah itu sering saya temui ya, karena memang faktor usia juga bisa mempengaruhi. Jadi Oppo Joy ini rata-rata memang MMC yang bermasalah, dan ini salah satu ciri-cirinya ya. Setelah berhasil di flash, dia muncul logo Oppo tapi tidak ada liukan cahaya melintasi bumi. Jadi Oppo-nya itu cuman diam saja. Wah, ini bootloop ini. Kalau dia tadi itu tulisan Oppo ada lintasan cahaya, itu sudah fix berhasil ya, berarti MMC mau menerima. Tapi ini kelihatannya MMC lemah ya.
Nah, untuk kasus yang seperti ini biasanya ya di direct ya atau ganti MMC. Nah, ini saya coba cas ya. Ternyata memang tidak ada pengisian, hanya gambar simbol baterai. Ini pun sudah ciri-ciri MMC juga. Ya, beli 25.000 sudah di flash mau nyala ternyata seperti ini. Tapi ya disyukuri saja ya. Ya, hitung-hitung beli LCD-nya, hitung-hitung beli baterainya dan banyak yang lainnya. Oke, saya akan coba lakukan hard reset ya untuk kesimpulan terakhir apakah ini memang eMMC bermasalah. Kita lakukan wipe dan ternyata valid. Oke, ini fix eMMC. Untuk kasus yang seperti ini ganti eMMC-nya atau direct ESP. Namun kalau direct ESP itu nggak tahan lama ya kalau untuk di Oppo Joy. Nah, ini saya coba ya tetap valid ya. Oke. Ya, 25.000 enggak masalah lah. Itu saja ya, semoga bisa bermanfaat dan selamat bersahur. Tetap semangat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.